Teh. Jadi hari balik mah di kota sok kieu pagawe teh nya. Tani. Mah, tani. Jadi merasa nyaman ya. Mas nyaman kieu teh? Nyaman alhamdulillah. Emang resep tani? Resep. Tapi kunaha ka kota? Kan tani wae kudu dua cis. Oh, bener. Jadi menyimbangi. Menyeimbangi. Yang di kampung digarap sama orang, yang cari lebihnya ke kota ya teh. Iya. Cari rezeki yang halal. Kalau kita jadi ke kota kan buat beli pupuknya enggak ada. Emang enggak ada pilihan lain kerja yang lain gitu teh, enggak mau. Kerja apa? Ya biasa. Emang kalau kerja kan harus asisten, kalau kerjanya kerja apa sih? Ya kalau di Jakarta kan banyak. Enggak mau kalau jalan diri. Anu. Daripada kita kerjaan yang enggak jelas ya. Iya. Mendingan sedikit. Sedikit tapi halal. Tapi halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita jumpa lagi bersama channel YouTube saya, tentunya di channel Pelangi 19 ya. Oke sahabat, di video kali ini saya mau ikutin aktivitas janda desa ya. Dia baru pulang dari Jakarta, namanya Teh Robiah, beranak dua ya. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah SWT, amin ya Allah rabbal alamin. Dan Kang Rauf tidak lupa, mudah-mudahan di hari ini kalian semuanya dilancarkan dengan segala aktivitasnya, dimudahkan rezekinya dan tidak kekurangan sedikit apapun. Nah ini lokasinya sahabat, di sana tuh dia tuh lagi menjemur padi. Dia tuh mau biasa kalau di desa mau menjemur ya, jemur padi biasanya di balik-balik gitu ya, di gimana ya, kita lihat aja nanti ya. Nah di hadapannya sudah, di hadapan Kang Rauf sudah kelihatan Teh Robiahnya tuh lagi nungguin. Teh, iya pare naon heboh. Enggak seperti teteh heboh. Heboh menggiurkan. Mau cager teh? Alhamdulillah. Udah mangat tuh? Alhamdulillah. Aduh hanet ayo balik di kota mah. Hanet. Teh, irahui di kota? Aslami. Seberapa bulan? Dua minggu. Dua minggunya, terlami atau dua minggu mah. Eh di kota teh kawin naon? Biasa ART. ART naon? ART. ART teh? Asisten rumah tangga. Oh iya benar. ART asisten rumah tangga. Iya. Akhirnya tuh jadi ART U. Gak tau. Asisten rumah tangga UU. Di mana ya tengok? Jemur pare. Iya. Ayo tuh. Yuk. Ari ayeuna di mana cicing? Di rumah orang tua. Oh di dia. Ari nu eta kunaon tuh dia? Tuh di garap. Heeh nya. Emut. Sok emut WK mantan. Eh ka almarhum. Oh, heeh. Ya, sahabat. Jadi mungkin dia tuh teringat sama almarhum jadi enggak mau. Bukannya enggak mau, jadi belum aja gitu ya. Masih sakit gitu ya, ditinggal suami, jadi dia tuh jadi males tinggal di rumahnya. Coba tanya ningali teh ka bumi teh itu. Masjid padahal genahan di dia teh enakan tuh iya gini pare iya mal gua kan ya hanya coba tuh padahal lalap di dia ayah seur teh. Iya. Nah sahabat, ini kondisi rumahnya, tapi jika anak yang mau nyicingan sah murang kali. Oh murang kali masuk di dia wae. Oh sarang rencang anak. Cuma kayak seseroknya. Ya, seseroknya. Nya. Oh. Jadi dikaut-kaut kos gitu. Kaut-kaut tangannya. Ya ladang kulin, non. Ladang kulin. Sanes. Sanes panen. Panen itu. Oh, teh hanap.
Usaha di garap nanti, Ina? Usaha di garap usaha? Siati. Oh, ayah, anu nggak garap, nak? Ayah. Jadi, ya, teman pansok ke kotanya. Tuh, sahabat ini, saya ingat dengan konten ini dia. Kebengkalanya, uh, Yuan, ke nanti? Uh, Yuan? Kenteng. Kenteng, nak? Ini, oh. Biasana sok ragam baru udah kemarana nih. Kanan kerja enak. Dengan uang. Eta parenon deh heboh sarua. Heboh. Tahu enggak sahabat kalau di desa tuh nama padi itu banyak. Dulu kan heboh, ada Super Mapan, Super Impari, Arjon, Kapal. Terus Super Janda ada. Tahu enggak teh Super Janda? Enggak tahu kan. Itu yang megang air. Dimana kan enak? Anak? Panas. Ayo. Gaskin keburu panasnya. Kemana jalan teh? Ke dia. Bisa. Nama titik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para sedaya. Mana teh? Mbah. Kemana ya, Lin? Kemana aja lah, nah? Turun, Harun. Oh, turun ya? Tadi teh labu, ah. Labu mah ketawa. Oh, sahabat. Aduh, enak katanya. Genahnya teh, labu yang kasur. Jadi hari balik mah di kota sok kieu pagawe entenya. Tani. Mah, tani. Jadi merasa nyaman ya. Geus nyaman kieu teh. Nyaman alhamdulillah. Emang resep tani? Resep. Tapi kunaha ka kota? Kan tani wae kudu ngajis. Oh, bener. Jadi menyimbangi. Menyeimbangi. Yang di kampung digarap sama orang, yang cari lebihnya ke kota ya teh. Cari rezeki yang halal. Kalau kita jadi kota kan buat beli pupuknya nggak ada. Emang nggak ada pilihan lain kerja yang lain gitu teh, nggak mau. Kerja apa? Ya biasa. Emang kalau kerja kan harus asisten, kalau kerjanya kerja apa sih? Ya kalau di Jakarta kan banyak. Nggak mau kalau jualan. Anu. Daripada kita kerjaan yang nggak jelas ya. Iya. Mendingan sedikit. Sedikit tapi, halal. Nah sahabat. Ini contoh bagi kalian yang di sana barangkali ya, yang ingin meminang Teh Robia, itulah sosoknya Teh Robia. Alhamdulillah ya Teh, ya, kita ya. Tuh kita harus bisa menjaga walaupun kita menjanda, itu jangan mudah tergoda gitu. Insya Allah ya Teh. Ya. Tapi kalau sama cowok tampan mah ya, pastilah. Pasti tergoda untuk kalau dinikahi. Udah yang nyakitin. Udah disakitin orang.
Nah itu di eta mah capek. Batur, ini baturnya. Berarti udah teh itunya. Udah. Kamu mendingan pulang lah, panas. Panas. Nah, sambat, mendingan kita pulang aja. Kan yang besar buahnya. Oh, ini kan yang asli lah. Yang dari zaman nenek moyang ini kecil. Tapi enak gurih. Namanya juga yang kecil mah gurih-gurih teh. Aduh. Sahabat, kadang-kadang ngomong jadi ke situ. Tos ya. Berangkat ke kota Irate. Hari Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu. Berapa hari lagi? Sekarang kan hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, 2 hari lagi teh. Lagi. Iya ya. Nanti kalau jadi. Kalau jadi. Mau ikut enggak? Mana? Laminan. Ayo. Ayo. Tapi kalau diajak serius ya teh ya. Bagi yang tapi yang cowoknya harus benar-benar serius. Ya iyalah. Jangan sampai nyakitin. Kalau mau nyakitin ya udah mundur aja. Iya. Nah, sahabat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Jika yang serius katanya, silakan. Tapi kalau yang tidak serius mah jangan. Nanti kalau ada yang minta nomor kasih enggak? Ya kasih aja, tapi harus konfirmasi dulu enggak ke saya? Iya dong. Iya benar. Kata Teh Rubiah, kalau ada yang mau minta nomor Teh Rubiah, konfirmasi dulu ke saya, katanya sahabat. Tuh, kayak dulur di luhur. Di mana? Buat. Siking sebaliknya? Oh. Ayo si Hendot kemana? Oh, dibuatnya? Kalau tinggal di rumah enak rumah sendiri, enak rumah di orang tua teh. Kalau enak sih di rumah sendiri.
maksudnya? Kalau nggak inget semalam aku enak tidurnya sendiri. Oh iya benar, ayah jelema ya tata. Tuh ngabahuha ya. Di mana mang capek? Kangen. Ngaritnya? Nasa karung gede dah. Di mana ngarit? Berjino mana? Loba? Banyak ya? Banyak katanya. Jadi biasanya bahasa Sunda juga kalau ngelihat kamera mah bahasa Indonesia, Pak. Ayo lah, itu ngopi yuk. Teh orang esok waas ini ngali ya teh lokasi teh. Biasanya mah berarsi laukna arayaan ini mah. Ditinggalkan kunumpogan atau jadi kia. Ah, arek ngalah kenci soal. Teh burung masak. Tuh, sahabat. Teh ayah nukio bisa didahang? Bisa. Naon ngarana? Rowai. Kalau bahasa Indonesia, naon nukionya? Rowai. Apa kau nama merenan sayur rowai, weh? Kacang. Kacangku. Nah, kacangku nanti. Nggak tahu ya. Yorok. Iya, tinggal nak. Eta nanta, non. Tinggal panen kedeng deui. Insyaallah pasti panen ya, teh rencana non masak teu? Masak. Masaknya capek. Teh. Jadi gitu. Tadinya. Jadi sahabat di video kali ini teh mau pamit undur dirinya, atur nuhun gitu atas kersa di rencangan Kang Raup. Sahabat ini teh Robia itu masih ada tadi darah sama saya saudara ya, jadi saya tuh nggak bisa gombalin, malu sahabat. Mau gombalin bagaimana, biasanya Kang Raup tuh kalau sama janda kan nyorocos kayak toet ya, jadi ini mah kita tuh ya minimal ya kalau sama saudara mah ya harus dijaga sikap dikit gitu ya. Teh hampurannya ya diganggu kurangnya. Mungkin di video kali ini di akhir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.